sampai keluar kacau nih. Mbak, saya minta maaf banget, Mbak. Saya lagi buru-buru, Mbak. Saya soalnya pengen lahiran. Mau lahiran? Aduh, gue tuh. Aduh. Alah. Bohong ini pura-pura nih modus baru, kan? Aduh. Cari taksi. Mbak, saya minta tolong. Saya mau nyari taksi. Sebentar aja. Gak bisa. Aku mau lancar. Aduh. Taksi. Beneran. Aduh. Mbak, selamat ya Bu, bayi Ibu laki-laki. Ganteng banget. Ini lucu banget nih bayi. Maaf. Halo? Mbak Iren ya? Bu, saya sampai 5 menit lagi. Kalau tidak datang, lamarannya dianggap gugur. Bu, jangan dong, Bu. Tolong dong. Saya tuh butuh banget pekerjaan ini. Aduh, jangan digugurin ya. Tolong banget. Mbak, ini tadi KTP-nya jatuh di dalam. Sebelumnya makasih ya udah bantuin. Kalau bilang, makasih. Gak ada ya makasih. Gara-gara lo gue jadi gagal wawancara kerja, tau gak? Lo ngapain sih masukin gue ke dalam hidup lo? Hah? Ya maaf, tadi kan keadaannya darurat. Saya juga gak tahu kalau Mbak bakal kayak gitu kejadiannya. Alasan! Lo kenapa sih lo punya dendam apa sama gue? Hah? Udah. Apa udah? Mbak, jangan kasar-kasar kayak gitu, kenapa? Kan saya udah minta maaf. Maaf lo gak berguna buat gue. Gak pamut. Mbak, Mas, kalau mau ribut jangan di sini. Silakan keluar. Ini semuanya tuh gara-gara dia nih, Pak. Sudah. Jangan ribut di sini. Eh, galak tuh. Kalau mau ribut di luar jangan di sini mengganggu. Silakan. Maaf ya, Pak. Iya. Maaf. Jauh-jauh lo dari gue. Jangan ketemu-ketemu. Ya udah deh, saya ke dalam. Cepat sama Jo aja. Sayang, kok mukanya cemberut gitu sih? Hah? Sayang, kamu tahu nggak sih? Aku itu gagal wawancara kerja. Dan kamu tahu gara-gara apa? Ini tuh gara-gara cowok rese. Dia itu maksa-maksa aku buat nemenin kakaknya yang mau lahiran. Kesel banget kan? Oh, ya udah tenang aja. Nanti kan bisa ngelamar kerja lagi. Ya, tenang ya. Sayang, ada yang manggil kamu sayang? Sayang, bentar. Ini ada mami. Udah dulu ya, aku dipanggil mami. Dadah. Bye. Dah. Yang, ini ice creamnya. Oh iya. Tadi antri banget di sana, makanya agak lama deh. Oh iya, capek ya kamu nunggunya ya? Ya lumayan sih, panas soalnya. Sudah duduk ya. Yang. Apa? Aku seneng banget deh. Soalnya, penjualan toko online aku udah memenuhi target. Oh iya. Wah, wow, selamat sayang. Semoga nanti makin banyak lagi ya. Amin. Thank you. Oh iya sayang, kayaknya kafe aku mau bangkrut deh. Dan kalau bangkrut, mama suruh aku ke Bandung. Aku suruh tinggal di sana jagain kafe. Enggak boleh. Aku gak mau kalau kita LDR-an, gak boleh sayang. Sayang, gak bisa, ini urgent banget. Aku harus cari modal lagi biar kafe aku gak bangkrut. Ya, minimal 10 juta deh.
Kan bulan lalu aku udah kasih kamu 10 juta. Sayang, itu gak cukup lah 10 juta. Orang aku rugi, aku numbok terus. Ya udah aku pindah aja ke Bandung, gak bisa. Enggak, jangan. Iya udah aku kasih 10 juta lagi ya. Beneran? Tapi jangan pindah, bilang sama mama. Iya, aku gak pindah. Makasih ya sayangnya, kamu udah selamatin pasti aku mau dari bangkrut. Aku gak mau ke terlalu daerah.